I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm so trying to skip. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Herina Ramdan. Kali ini saya akan berbagi momen saat naik keranjang sultan di situ Gunung Sukabumi. Jadi keranjang sultan ini adalah salah satu wahana yang lagi viral di situ Gunung Sukabumi, guys. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, nanti kita akan naik keranjang gantung dan menyusuri aliran sungai dari Curug Sawer. Di sini terdapat 5 keranjang yang bisa kita naikin, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dede sini. Wah, Apis. Nah, setelah kurang lebih kira-kira 300 meter, kita akan sampai di ujung dan sudah ada yang menyambut kita untuk membantu membuka tali pengaman dan menurunkan kita dari keranjang sultan. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle. I'm at a loss for words. What's the point of the shot? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Nah guys, sekarang saya akan jelasin gimana caranya biar kita bisa naik keranjang sultan. Karena keranjang sultan ini adalah salah satu wahana yang terdapat di situ Gunung Sukabumi, maka tiketnya pun satu paket dengan jembatan gantung di situ gunung. Nah, biar kita bisa naik keranjang sultan, pastiin kita beli tiket VIP yang jalur hijau ya guys, jangan yang jalur kuning dan merah. Untuk menuju ke keranjang sultan, kita harus melewati dulu jembatan gantung situ gunung, guys. Nah, setelah itu kita ikutin arah ke bawah dan melewati glamping situ gunung.
Setelah melewati area glamping situ gunung, kita turun terus ke bawah menuju arah Curug Sawer. Nah, dari situ keranjang Sultan gak jauh kok guys. Nah, setelah puas menikmati keindahan Curug Sawer, kita tinggal berjalan ke arah sebaliknya dari Curug Sawer tadi dan menuju ke arah Keranjang Sultan. Oke teman-teman, sekian momen dan sedikit info tentang Keranjang Sultan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komen di bawah. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum.